Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Dia mundur dari Jakarta Pertamina. Rivalitas Mega dan sahabat berakhir tanpa perang. Harapan publik untuk melihat rivalitas Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana di Proliga 2024 harus dipendam. Penampilan Giovanna Milana di Proliga 2024 berakhir prematur karena cedera yang dialaminya. Dalam seri Semarang pekan lalu, pemain yang akrab disapa Gia itu mengalami masalah dengan otot pada pangkal pahanya. Gia mengalaminya saat memperkuat Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan menghadapi Jakarta Electric PLN pada Kamis kemarin, penampilan ketiganya. Cedera membuat Gia absen pada pertandingan berikutnya dua hari berselang. Secara kebetulan, kemudian beredar kabar bahwa Jakarta Pertamina merekrut pemain asing baru yaitu Ivana Vanjak. Dengan pembatasan maksimal 2 pemain asing di dalam tim di Proliga, salah satu rekrutan luar negeri Pertamina yaitu Gia dan Polina Shemanova harus mengosongkan tempat mereka. Gia maju untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari Jakarta Pertamina. Halo semuanya, ucap Gia melalui video yang diunggah di akun Instagramnya, Gia_D, pada Selasa kemarin malam. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Anda semua yang telah menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepada saya, serta mendukung Pertamina, rumah dan keluarga baru saya. Saya tidak pernah merasa begitu disambut dan dicintai sepanjang hidup saya dan saya tidak akan pernah cukup berterima kasih. Dia menjelaskan bahwa dia mengalami cedera karena terpeleset keringat yang menempel di permukaan lapangan saat bertanding. Dia membeberkan bahwa pemulihannya akan membuatnya absen dalam Agustus 10 pertandingan, artinya minimal dia baru bisa tampil saat babak final 4. Selain itu, dia sebenarnya telah merencanakan cuti selama 2 pertandingan untuk menghadiri pernikahan adiknya pada Juni nanti. Dengan situasi yang makin rumit, dia dan Jakarta Pertamina sepakat untuk berpisah. Keputusan ini sangat sulit untuk diambil menurut pemain asal Amerika Serikat tersebut. Agar Pertamina memiliki kesempatan untuk musim yang sukses, saya harus diganti ketika saya cedera. Begitu ini terjadi, saya tidak bisa kembali menurut aturan liga, terangnya. Keputusannya diambil bersama, tetapi sangat sulit bagi klub dan saya sendiri. Kami mengalami masa yang ajaib bersama-sama dan saya tidak akan melupakannya. Jakarta Pertamina di satu sisi juga tidak memaksa Gia untuk bertanding sebelum kondisinya pulih demi keberlangsungan karir bola volinya. Padahal, tim asuhan Eko Waluyo itu akan menghadapi laga besar. Mereka dijadwalkan untuk bertanding dengan tim bertabur bintang, Jakarta Bin, dalam satu-satunya penampilan mereka di seri Palembang pada akhir pekan ini. Pertandingan itu seharusnya menjadi jumpa pertama antara Mega dan Gia, rekan setim dan sahabat di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang kini menjadi rival. Meski tidak akan bertanding, dia tetap akan ikut mendampingi tim dalam pertandingan yang berlangsung pada Jumat nanti. Saya memutuskan untuk tinggal selama beberapa pekan untuk menjalani terapi bersama klub dan mendukung para pemain dalam masa transisi ini, katanya. Tolong jangan bersedih. Tidak ada yang perlu disalahkan. Ini adalah sebuah kecelakaan dan memang sudah ditakdirkan. Saya benar-benar percaya bahwa akan ada keindahan dalam situasi yang tidak pernah kita harapkan tetapi cukup kuat untuk bertahan. Terima kasih atas cinta dan kesabaran Anda dan untuk berada di sana bersama kami melalui semua ini. Saya sangat menyesal tidak memiliki lebih banyak waktu dengan Anda, tetapi saya berjanji untuk kembali dan bermain di Indonesia lagi. Saya jatuh cinta dengan liga, negara, dan budaya ini dan merasa seperti memiliki keluarga selamanya di sini. Saya akan sangat merindukan kalian semua, tetapi saya sangat bersyukur atas waktu yang kita miliki bersama. Sampai jumpa hari Jumat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Baru main 3 pertandingan di Proliga, Bestie Megawati Hangestri ini langsung sampaikan perpisahan untuk JP. Kenapa? Rekan duet Megawati Hangestri di Red Sparks musim lalu, Giovanna Milana secara mengejutkan harus berpisah dengan tim Proliga, Jakarta Pertamina Enduro lebih cepat. Kita tahu, kalau Gia memilih untuk bermain di Proliga Indonesia seperti Megawati Hangestri.
Setelah kontrak Megawati Hangestri dan Giovanna Milana dengan Red Sparks habis, keduanya memutuskan untuk bermain di Proliga Indonesia 2024. Megawati Hangestri dan Giovanna Milana, sumber, Instagram, baca juga, namun, di Proliga Megawati Hangestri dan Giovanna Milana tidak menjadi rekan satu tim seperti di Red Sparks. Megawati Hangestri lebih dulu bergabung dengan tim Jakarta Bin untuk mengarungi Proliga musim ini. Berbeda dari Megawati Hangestri, Giovanna Milana justru gabung dengan tim Jakarta Pertamina Enduro. Sayangnya, baru 3 kali bermain untuk Jakarta Pertamina Enduro di Proliga musim ini, dia menyampaikan kabar sedih untuk para fansnya di Indonesia. Giovanna Milana dan Jakarta Pertamina Enduro resmi berpisah lebih cepat pada musim ini. Giovanna Milana, sumber, Jakarta Pertamina Enduro, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dia pun akhirnya buka suara alasan mengapa dirinya berpisah dengan JP. Halo semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepada saya, serta mendukung Pertamina, rumah baru saya, dan keluarga baru. Saya, tulis Giovanna Milana di unggahan Instagramnya. Dia menjelaskan situasi dari tim Jakarta Pertamina Enduro yang saat ini memiliki 3 pemain asing. Saya tahu kalian melihat di Pertamina saat ini ada 3 orang asing, yang berarti 1 orang tidak bisa terus bermain sesuai aturan liga, sambungnya. Dia menjelaskan jika pada pertandingan terakhirnya dengan JP, dirinya terpeleset dan membuat dirinya mengalami cedera. 2 pertandingan yang lalu, saya terpeleset karena keringat di lantai dan menyebabkan otot di pangkal paha saya tertarik, tegang yang menjadi sangat nyeri setelah pertandingan, ada lebih detail tetapi. Hanya untuk memberi Anda gambaran tentang apa telah terjadi, terang dia. Unggahan perpisahan Giovanna Milana, sumber, Instagram, meski tidak terlalu serius, namun dia harus menghabiskan sekitar Agustus 10 minggu untuk pemulihan. Untuk pulih dengan baik dari cedera seperti itu, diperlukan waktu untuk pulih. Klub memutuskan untuk benar-benar menjaga saya dan tidak memaksa saya untuk kembali bermain secepat mungkin, kata dia. Mereka memutuskan bahwa ini tidak aman dan dapat memperburuk cedera, sehingga semakin merusak masa depan saya, sambungnya. Cederanya bukan cedera serius, tapi butuh beberapa minggu bagi saya untuk kembali berolahraga, yang berarti saya akan melewatkan sekitar Agustus 10 pertandingan, sebagian besar musim. Agar Pertamina punya peluang sukses musim ini, saya harus diganti saat saya cedera. Jika ini terjadi, saya tidak bisa kembali sesuai aturan liga, jelasnya. Dia meminta para penggemarnya untuk tidak menyalahkan siapapun karena ini merupakan sebuah kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Tolong jangan sedih. Tidak ada yang bisa disalahkan. Ini adalah kecelakaan dan memang seharusnya terjadi. Saya benar-benar percaya akan ada keindahan dalam situasi yang tidak pernah kita minta, namun kita cukup kuat untuk menanggungnya, terang dia. Dia juga sendiri sebenarnya hanya akan bermain selama 1 musim di Indonesia, di mana setelah berakhirnya Proliga dirinya akan pulang ke kampung halaman. Giovanna Milana memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan bermain di Liga Voli Amerika Serikat. Beberapa waktu yang lalu, kompetisi bola voli di Amerika Serikat yakni League One Volleyball atau LOV yang mengumumkan bergabungnya dia dalam turnamen baru tersebut. League One Volleyball merupakan kompetisi voli pertama di Amerika Serikat ini rencananya akan berlangsung pada November 2024 mendatang hingga awal tahun 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bukilic gabung Megawati CS, Red Sparks punya trio MVP. Jungkuan Jang Red Sparks memiliki trisula maut baru untuk Liga Voli Korea 2024-2025 setelah Vanja Bukilic bergabung. Vanja Bukilic dipilih pelatih Ko Hae Jin guna mengisi slot pemain asing Red Sparks untuk musim baru nanti. Kedatangan Bukilic yang merupakan mantan opposite hitter High Pass pada musim lalu menggenapi kuota pemain Red Sparks. Setelah merekrut Tio Sung Ju, Red Sparks memperpanjang kontrak opposite hitter Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Setelah digelar tryout dan draft pemain asing, Red Sparks memilih Vanja Bukilic sebagai pengganti Giovanna Milana alias Gia yang akan melanjutkan karir di Liga Voli Amerika Serikat.
Dengan tiga pemain tersebut, Red Sparks memiliki trio baru, MVP, Megawati, Vanja, dan Pio. Trio MVP ini menggantikan MSG, Megawati, Soyang, dan Gia pada musim lalu. Melihat catatan musim lalu, trio baru ini akan menjanjikan bagi Red Sparks pada musim depan. Bukilik merupakan peringkat 3 dalam daftar top skor musim lalu dengan 935 poin, Megawati di peringkat ke-7 mengemas 736 poin, sedangkan Pio Sungju di posisi ke-13 top skor cetak 434 poin pada musim reguler. Meski memiliki kualitas mumpuni, trio baru Red Sparks itu juga berpotensi memunculkan persoalan bagi Ko Hejin. Pasalnya, baik Vanja Bukilik dan Megawati sama-sama memiliki posisi ideal sebagai opposite hitter. Sedangkan Pio Sungju merupakan outside hitter murni. Kondisi tersebut berbeda dengan musim lalu di mana Gia juga outside hitter. Dengan begitu pada musim lalu Megawati leluasa bermain sebagai opposite. Sementara pada musim lalu, baik Megawati dan Bukilik sama-sama banyak mencetak poin dari posisi dua tersebut. Megatron, julukan Megawati berpeluang jadi pemain yang digeser ke posisi outside hitter atau posisi 4. Mengingat saat mengawali karir profesional, pemain 24 tahun ini menjadi outside hitter.